Assalamualaikum teman-teman, apa kabar kalian hari ini? Baik lagi di channel Mang Hin. Ya, kali ini kita akan membuat takjil untuk buka puasa. Kita akan membuat es goyobot. Ayo langsung aja kita buat. Di sini bahan-bahannya ada hun kue, tepung hun kue, ada air, dan ada pewarna makanan. Ya, pertama-tama kita akan ini kasih air supaya encer. Berapa takaran hun kuenya? Hun kuenya 140 gram. Nah, sekarang kita larutkan dulu hun kuenya. Kurang air. Kasih lagi deh. Setelah aduk kuenya, sekarang kita saring. Setelah kita saring, kita masukkan air. Biasanya kok 140 gram tuh 8 gelas. Kita masukkan. Gelas apa? Gelas berapa berapa milinya? Satu, dua, tiga, empat, lima, berapa mili ya gelas ini? Enam, tujuh. Tadi dihitung enggak yang tepung? 8. Jangan semua. Enggak apa-apa kan kurang-kurang. Kita kasih sedikit garam biar ada rasanya. Enggak biar lembut. Enggak. Ini? Iya, kasih sedikit, Ben. Sekarang kita kasih pewarna makanannya. Sedikit aja. Sedikit aja. Jangan banyak-banyak. Pewarna. Oh, banyak kali tuh, Dek. Banyak kali. Iya. Sedikit. Kita masak. Udah. Udah kita masak. Sekarang kita masak tepung kuenya. Kita tunggu sampai matang, nanti kita lihat lagi. Tepung kuenya udah matang, sekarang kita angkat. Kuenya kebanyakan deh ini, warnanya ya. Iya. Terlalu hijau. Nanti kita siap-siap santan sama gulanya sama perlengkapannya. Sekarang kita goreng ikannya. Mau bikin apa, Dek? Hah? Mau bikin apa ini? Kita akan membuat ikan nila goreng sambal bajak. Sama Bapak apa? Sambal bajak. Bajak, bajak laut. Iya, kita tunggu ya, ini sampai matang. Besar nih ukurannya soalnya. Oh, ini lama nih. 2 kilo. 2 kilo. 2 kilo kurang. Kurang lebih. 2 kilo lebih. 2 kilo kurang. Kurang banyak. Ini ikannya udah matang, kita angkat aja. Angkatnya harus pakai serok. Ini soalnya lebar ya? Lebar ikannya. Sekarang kita siap-siap buat sambal bajak. Oke, sekarang kita akan membuat sambal bajaknya. Ini bahan-bahannya ada 5 siung bawang putih, cabai rawit sama cabai merah keriting. Sekarang kita goreng. Kita goreng sebentar aja. Cabainya sudah matang, kita angkat. Sekarang Bapak akan ngelendos. Terus Pak. Wah, sebentuk. Ini udah ada garam sama gula sedikit biar agak apa, Pak? Biar agak gurih gitu. Kalau pakai gula itu, kita kan nggak pakai penyedap. Setelah lembut, kita siramkan minyak tadi yang panas itu. Dek, siram dek. Siramkan dek. Terus, kurang terus. Nah,
sampai ngajorojos kayak gini, pemirsa. Sekarang kita tinggal tunggu berbuka. Ya teman-teman, sekarang kita siap-siap berbuka. Sekarang jam berapa, Dek? 18.19. Wah, bentar lagi. Gulanya isi, Dek. Baca komen. Baca komen satu aja. Jadi siapa tuh? Dari Amir Siregar. Keren, Miss. Semangat terus buat vlognya dan semangat juga puasanya. Aku sangat ngefans sama kalian, Miss. Kalian ngefans juga kan kawan-kawan. MIS, jangan Miss sama gitu kan gede. Yang ngefans juga sama aku, Mas Jelek. Makasih lah kalian ya. Salam dari Medan. Oh Horas. Bahasanya gitu. Horas. Iya, suara dari Medan kan makanya bahasa, Dek. Dari Destri Yanti. Waalaikumsalam, Airi. Selamat berbuka puasa juga. Mantap tuh oseng jamurnya. Kalau di tempat mungkin saya, kalau mau nyari jamur di sawah, jamur jerami. Oh, pokoknya iya. Buat keluarga tau mungkin saya selalu top deh. Apa tahu, Pak? Jamur jerami. Tau, jamur jerami. Dari Leni Yusepa. Daun mareme belum pernah makan, enak. Ya, lihat pada seru. Jadi pengin cari sampai dapat. Pakai titik koma kenapa deh bacanya? Buru-buru, kabur-buru. Nah, lagi. Daun mareme belum pernah makan. Ya, enak kan? Enaknya enak ya, lihat pada seru. Jadi pengin cari sampai dapat yang namanya daun mareme itu. Fotonya belum pernah dilihatin ya, teman-teman ya? Belum. Nanti deh dilihatin apa? Batangnya. Batangnya. Oh. Dulu satu loh. Entar lah. Udah ada deh. Belum. Siapkan dulu aja. Kemarin 20. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa la rijika al-sawfi rahmatika ya arhamar rahimin. Sendok, Pak. Sendok banyak tadi juga. Oh, ini sih sendok. Nah, sama. Ini kayak sama ini gulanya. Gula. Es goyobot. Versi request dari salah satu penonton kemarin ya. Kita buat nih versi Mang Ihinnya. Seperti ini tampilannya. Aduh, saya di foto tuh ininya tahu mah. Biar menggoda. Es goyobot. Goyobot. Ini juga tempat ini terus nanti makannya kurang nikmat. Kok yang merah kan ah. Jadi mengap. Siapa yang mau lari? Ambil sambal. Ada yang ketinggalan sambal ya? Duh, masih enak euy. Ambil. Dik. Berat apa, Mas? Bapak. Ada aja. Bapak pindah posisi nanti susah ngatur. Gimana? Rasakan bedanya. Gimana? Yang tadi? Di tempat yang tadi itu bekas Bapak itu. Pantesan kenapa kayak polos amat. Iya, kadang nggak ada gitu, nggak ada. Ceritanya gue ya buat ini yang hijaunya ini. Iya.
lagi. Jeng-jeng-jeng. Ah, ini sudah. Udah bajak laut. Udah bajak. Enggak kepoto deh sambalnya. Lagi. Ininya? Udah lewat. Udah lewat. Ayah. Iya lama kali ya. Jangan semua. Kita posisinya udah diisi sama. Itu. Habis. Seger. Insya Allah. Bapak itu apa itu kok ada yang baru ya? Ini telurnya. Ini kan induknya. Ya, ini itu yang bikin lama nih. Yang bikin lama ini nih. Nih di videonya enggak. Enggak keburu nanti tadi itu. Waktunya. Telur ini telur ikan mas. Diapain namanya Pak? Ini kan nasi goreng telur ikan mas. Oh nasi goreng ceritanya. Jadi oh, kita kan makan nasi pakai nasi goreng. Mantap. Oke teman-teman kita makan dulu. Ya Allah petainya lo A. Siapa yang melari? Mama yang melari. Astagfirullahaladzim. Ngalam. Pedas mantap. Mantap ini lagi nggak di video sama bapak. Enak teman-teman nih. Iya. Mantap ya. Enak nih. Ikan masnya nggak tahu nih. Ya Allah. Ada duri. Nggak sanggup makan ikan mas nih ya Allah. Saya mana yang buat? Ini pedas dari mana nih? Bajak iya ini dia. Oke, putih. Teman-teman yang nggak bisa makan ikan mas juga angkat tangan karena durinya aduh susah banget itu lumayan ya isinya nggak ada di sini bagian perut. Nggak ada duri dan nggak ada daging mah. Kalanya kering kok deh. Ini ya. Ini udah dia bagian perutnya. Bagian atas ya.
Rasanya mantap kan? Panas kan? Ini cabai baru beli sama lunjuk. Nasi sedikit lah. Nasi. Nasi ya. Ini. Dek. Ini dek. Oh, bedes ya. Ada telunjuk. Nendang ya. Akhirnya bakal cabai kemarin, nggak pedes. Masih kulitnya. Kenapa kepalanya nggak digaruk? Kepala masih kayak miku. Kan nggak ada duri kepala, duri semua. Nggak ada daging gitu. Oh iya. Asal bawa cepat-cepat deh. Mantapnya. Mungkin makan cabai itu kalau kesan. Ini pas tidur begini. Yang nggak tidur malam begini. Gua kayak perlu penuh sama air. Ah. Banget banget. Oke teman-teman, itu aja kegiatan kita buka kali ini. Kalau kalian suka jangan lupa di like, share dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ujungnya, ya. Kalau nggak ngunyah lagi pedes.